Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Dan di episode kali ini kita mainin game Minecraft lagi, ya. Jadi kita hari ini memperbaikin rumah gua, yang dimana itu kemarin kita cobongnya kita hapus ya teman-teman ya, cerobong kita yang di sini kita hapus karena kita mau bangun lantai 2. Nah, karena gua off cam, jadi gua sempat bangunin ininya teman-teman, bangunin lantai 2-nya. Buat jadi cuma ini aja yang gua bangunin lantai 2, tapi gua bingung nih guys mau taruh apa gitu di lantai 2. Tapi gue ingetin dulu sebelum gue lanjutin videonya, kalian subscribe dulu channel ini, share video itu ke teman-teman kalian, dan like ini sebanyak-banyaknya karena kita akan setiap harinya kita ada bikin keseruan gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini lantai 2 kita ya, sesuai request kalian teman-teman. Jadi kalian suruh bang bangunin lantai 2. Oke lah, ini gue bangunin lantai 2-nya teman-teman. Nah, ini ya teman-temannya ada door gitu kan, ada door. Jadi gua tuh sempet bangunin lantai 3. Jadi bukan lantai 2 aja, gua bangun lantai 3. Ini lumayan agak jauh ya. Situ ke sini tuh agak lumayan jauh lah. Nah, ini lantai 3 kita, karena ini sudah malam. Gua nggak tahu mau taruh apa ini lantai 3-nya. Ini jujur ini makan waktu lama banget teman-teman proses pembuatannya, karena gua mengukur dari ujung ke ujung, terus ya biar rata lah gitu ya namanya. Ternyata ya dapatnya segini lah, lumayan. Walaupun kalau kelihatannya nggak terlalu rata sih. Oke, kita sampai nunggu malam gitu kita cari barang. Nunggu malam. Iya ya, sampai nunggu malam aja. Jadi kita sampai ngebrick gitulah. Lumayan. Oke, kita taruh di sini aja dulu. Oke. Woi, wei, wei. Oke, biasanya ada orang di sini. Gak ada pun. Kalau gitu kita ambil kayu aja, teman. Kita ada kayu nih banyak. Kayu kita banyak. Oh ya, ini sama ini nih kita buat camp dulu ya teman-teman ya. Camp yang kita hancurin kemarin. Kita mau bangun. What the hell? bukan. Nah, ini nih campfire. Kita buat dua lah. Karena gue butuh banget. Ini fungsinya itu ya teman-teman, ini untuk kita bakar kentang. Ya buat kalian yang nggak tahu ya, ini kita untuk buat kentang gitu, terus kentangnya dibakar. Nah, aku bolongin dulu teman-teman. Nah, kita au. Jadi itu buat cerobong kita ya teman-teman. Jadi kita tahu rumah kita itu di mana gitu. Oke. Keren gak sih kalau ada pemandangan di atasnya? Gak kelihatan pak. Ini kalau tampak lihat dari bawah ya teman-teman ya. Jadi kerennya di ujung itu. Walaupun rumahnya segini, tapi ujungnya mantap lah gitu. Walaupun gak terlalu rapi sih pasang kacanya gitu. Karena gue kegelapan di situ teman-teman. Aku mau coba lihat pemandangan gue dari atas aja lah. Gak kelihatan pak. Gak kelihatan. Mungkin ke sini kali ya. Au. Au. Mati dong. Aduh, jauh pula responnya. Masih mending depan rumah, pak. Kenapa nggak di sini aja ya? Oke, okay, nice. Wah, woi, anak parkur. Wah, ini sudah mau pagi, teman-teman.
Nah, itu ya cerobong kita di situ. Widih, mantap lah. Jadi kita tahu tuh lokasi rumah kita di sini. Walaupun di depannya kita nggak kasih apa-apa gitu. Gue nggak ngelihat monster atau siapapun teman-teman di sini. Nggak lihat monster satupun pak di sini pak. Astaga, monsternya pada kemana ini? Pada pensi kali ya. Pensi main groto, groto via lagi. Pensi main mini club. Aku mau tebang pohon lagi deh. Ya, gue butuh makanan juga. Gue mau pakai ini atau pakai ini? Bodo amat lah. Yang penting kita cari makanan dulu deh kayaknya. Ada makanan nggak di sini? Nggak ada. Adanya arang doang itu, arang. Arang doang. Oke, kita ambil kayu dulu lah. Buat jaga-jaga gitu. Tapi kok kayu gue makin banyak gitu. Kok buat apa coba kayu banyak-banyak? Oh, jangan. Aku harus cari makanan juga teman-teman. Karena berbahaya kalau gue nggak punya makanan. Waktu-waktu gue lapar pasti. Gak mungkin gak lapar. Oh, ini yang kita bikin. Wih, ada wortel. Oh, ini iron. Oke. Gak usah deh. Ini aja. Ini. Nah. Terus iron. Nah. Ya elah. Kayaknya jatuh kok. Lumayan kan banyak. Oke. Aku bakal nambahin ini kali ya teman-teman. Ini enggak sih kalau gua tambahin di sini teman-teman? Jelek kali ya. Bodo amat lah teman-teman ya. Habis gua enggak punya apa-apa teman. Apa adanya lah kita gunain dulu. Gini kan enak. Kayaknya gini kan enak, ada pembatasnya gitu. Cerobong api gitu. Cerobong asap. Aduh, ini kita butuh makanan banget. Aku harus cari dulu deh kayaknya. Makanan. Wih, ini ada tempat ini. Wih, banyak banget arangnya di sini. Lumayan nih. Arangnya banyak banget teman-teman. Mungkin kita ambil itu kali ya. Ambil apa namanya? Makanan gua lagi. Apa namanya? Cangkul. Cangkul apa-apalah itu namanya. Pokoknya kita ambil itu dulu, teman-teman. Oh ya, aku mau ingetin lagi sekali lagi buat teman-teman yang masih belum subscribe atau pendatang baru, jangan lupa di subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kalian klik tombol subscribe teman-teman ya. Oke, kita ambil arengnya tadi. Lumayan loh arengnya teman-teman, banyak banget di bawah. Nih di bawah ini nih. Mantap. Kan kita kelaparan teman-teman. Kita dicari makan tapi nggak ketemu makanan gitu. Ketemunya ini semua. Strum ini semua gitu isinya. Oke. Kita ambil dulu teman-teman. Wih, mantap lah. Kayaknya gue ngeliat sesuatu deh teman-teman. Oh, enggak deh. Kira ada sesuatu tadi di sini. Wah, di situ ada lagi tuh. Aku mau ambil yang di sini dulu deh.
ya mau hancur juga kapak gua juga, cangkul gua mau hancur juga. Kita ambil dulu teman-teman. Okay. Mantap. Wuih, mantap teman-teman. Widih. Mantap teman-teman. Widih, mantap lah. Ya elah, hancur dong. Gimana ini? Weh, tolongin gua. Oh. Hehehe. Aku butuh ini aja deh kayaknya. Astaga, tuh air ngalir mengalir. Ah, mengalir mengalir teman-teman. Aku harus ke situ deh. Aduh. Ya elah, jatuh lagi. Kasar jatuh. Ayo cepat-cepat. Lumayan teman-teman, kita dapat banyak banget ini. Cuman habis. Support kita banyak tuh. Cuman habis ini kita. Kita bikin yang iron kan. Oke. Nah, ini nih. Iron pickaxe. Aku mau cari makanan dulu, teman-teman. Gue dari tadi nggak ngelihat makanan di sini. Ngelihatnya rumput laut. Aduh. Ngelihatnya cuma rumput laut dong. Untuk apa lagi? Ngelihat cuma rumput laut dong. Nggak bisa dimakan. Nggak bisa. Aduh. Ini. Wah. Kill. Oh, bisa ada racikan baru teman-teman. Kita coba aja ya kali ya. Ini gue juga penasaran nih, cap ini buat apa gitu kan? Apa untuk bisa dimakan atau kayak gimana? Kalau bisa dimakan mah enak. Ini pasti enak banget nih kalau bisa dimakan. Pas banget kita bakal cari banyak-banyak teman-teman kalau memang benar-benar dapat ya, apa namanya, memang benar-benar bisa dimakan gitu. Oh, piper ini kah? Oh, ini string. Tentu kita harus cari laba-laba teman-teman. Oke, apakah bisa? Oh, bisa teman-teman. Widih. Bisa dong. Hahaha. Weh, bisa dong. Mantap ini. Mantap petan. Wih. Kita cari banyak-banyak aja ya teman-teman. Lumayan tuh. Bisa dimakan. Walaupun dia hidupnya di dalam air, tapi hasilnya tuh mantap lah pasti. Kita bakal cari lagi teman-teman. Widi. Kita bakal cari yang dalam-dalam. Karena kalau yang di luar-luar tuh dikit semua. Weh, ini apa ini? Ngambang semua, Pak. Weh, ngambang dong. Itemnya bisa ngambang, Widi. Oke, kita cari lagi. Ini banyak banget, teman-teman. Widi. Banyak banget, dong. Wah.
mantap. Wah, mantap. Wah, mantap. Drop it. This is a certified hood classic. It's a classic history. This is going down in history. If you wanna be a villain number one, you have to chase a superhero on the run. Oke lah teman-teman, ternyata gue dapat error. Gue nggak tahu kenapa dapat error ya teman-teman ya. Jadi sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian suka gue bikin video kayak gini, silakan di like sampai 10 teman-teman, dan share video ini ke teman-teman kalian dan like ini sebanyak-banyaknya. Oke, makasih buat kalian yang sudah support channel ini dengan cara subscribe channel gue ya teman-teman. Oke, gue dari Ender Gamers pamit mundur dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. It's the dream.